Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing barang ya teman-teman. Ini saya belanja di Shopee teman-teman. Ini barang ini saya nyarinya susah banget. Ini kemarin dulu ya, sebulan yang lepas itu saya cari di pasar Tuban itu sampai saya tanya sampai kira-kira 13 toko nggak ada yang jual teman-teman. Akhirnya saya buka-buka Shopee Mall itu, akhirnya saya menemukan ini barang yang saya cari ya teman-teman. Kita coba buka unboxingnya kira-kira apa ya teman-teman barang yang saya cari ya. Bentar, bismillahirrahmanirrahim, semoga saja sesuai dengan orderan ya teman-teman, karena kalau beli online itu ya kadang bagus kadang juga kurang bagus ya teman-teman, karena kita lihat di gambarnya sih bagus, harganya juga lumayan nggak mahal banget, dan sebenarnya saya juga perlu banget barang ini ya teman-teman ya, jadi saya order di Shopee Mall karena pembayarannya juga mudah dan juga responnya juga baik ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang saya cari dan saya perlukan. Ini adalah meja putar ya teman-teman ya. Ini untuk membuat tar ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya dapat. Saya nyari barang ini susah banget, di Tuban itu nggak ada. Kalau di Magelang saya nggak tahu lagi, saya belum pernah tanya. Tapi kalau di Tuban saya tanya sampai kira-kira 15 atau berapa toko, saya sampai nggak menghitungnya. Itu memang semua saya tanya nggak ada ya teman-teman. Bahkan itu apa yang penjual tokonya itu menyarankan saya untuk pesan di toko mebel atau apa gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini ada sepuluhnya juga, padahal saya udah punya tapi nggak apa-apa lah, ini bagus. Ini satu paket ya teman-teman, ini satu set. Ini ada plastik segitiganya, ini juga ada itu pemotong untuk apa itu namanya, untuk roti. Ini ada pisau rotinya juga untuk oles buttercream seperti itu, dan ini juga oke, pokoknya ini perfect ya teman-teman, ini lengkap sudah, alhamdulillah sudah terwujud sekarang. Oke teman-teman, ini satu lagi, ini juga perlengkapan untuk masak ya teman-teman. Kebetulan saya kan ibu rumah tangga, saya suka masak dan anak-anak itu lebih suka masakan dari ibunya, karena kami juga jarang sekali pergi makan di luar, selalunya belanja dan masak di rumah aja ya teman-teman, karena lebih suka masakan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya teman-teman, ini isinya apa ya, kira-kira. Oh ini ada loyang teman-teman, ini saya order, ini untuk loyang apa ya teman-teman ya. Ini ada cetakan untuk puding, ini bunga matahari ya teman-teman ya.
dan ini ada seplut, ini seplut untuk membentuk daun ya teman-teman ya, dan juga ini untuk pai teman-teman. Alhamdulillah ini sesuai dengan aturan ya teman-teman. Ini ada apa ya teman-teman? Jadi sekian teman-teman ya, ini recommended banget. Jadi untuk teman-teman yang misalnya cari barang apa gitu dan mungkin di tempat kalian atau di kota kalian nggak ada, mungkin kalian bisa cek di Shopee Mall, karena insya Allah apapun barang yang Anda cari di sana semua ada ya teman-teman ya. Karena Shopee Mall itu semua barang-barang juga terjangkau, hanya saja karena tempatnya berbeda-beda jadi kadang-kadang ongkirnya yang berbeda ya teman-temannya, tapi recommended banget. Oke, pokoknya Shopee Mall is the best ya teman-teman. Demikian unboxing dari saya, semoga bisa menginspirasi atau bisa untuk menambah informasi untuk teman-teman yang lain ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.